Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, alaika salam. Ketika keluarga-keluarga ini maju, ketika keluarga-keluarga ini berpenghasilan baik, maka tanah laut itu akan menjadi baik. Kalau ekonomi keluarga baik, maka ekonomi tanah laut juga akan baik. Dan ini ada di tempat kita. Tentunya dalam masa pandemi COVID ini, kita semua harus menggunakan masker. PKK, bidan, kemudian kader. Itulah yang kami masukkan di dalam perpres. Oleh karena itu, kami nanti mohon dengan hormat dukungan Pak Bupati dalam rangka mengawal, mencegah stunting, maka orang hamil harus sehat. Yang mau hamil juga harus sehat. Yang mau ya, jadi pesan Bapak Presiden Jokowi kan menaikkan kualitas SDM, pembangunan keluarga ini betul-betul menjadi pintu masuk untuk menaikkan kualitas SDM. Oleh karenanya, pembangunan keluarga, keluarga berencana, pencegahan stunting itu satu paket. Satu paket. Nah, hari ini kami senang karena ini komponen yang terintegrasi antar lini, ya. Maka konvergensi seperti inilah yang kita harapkan. Ada PKK, ada kader, ada bidan, ada organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat. Ini satu kesatuan untuk meroyok pembangunan keluarga. Salah satunya memang targetnya menurunkan stunting. Nah, melalui apa? Melalui pelayanan-pelayanan seperti ini. Hari ini pelayanan KB setelah melahirkan langsung dipasang susuk, ya. Sehingga 3 tahun tidak hamil dulu karena ada susuknya. Saya kira tidak ini mudah, murah, gratis, tidak hanya murah tapi gratis. Kita berikan pelayanan di Kabupaten Tanah Laut begitu. Dari desa mana? Angsau. Oh, dari Kelurahan Angsau Plehari? Ya, Plehari, Angsau. Sebelumnya sudah pernah ikut KB, Bu? Belum pernah. Belum pernah, dan ini pertama langsung ikut implan ya? Implan. Pian anak berapa? Dua. Yang ini anak berapa ini? Jalan 7 bulan. Yang kedua ini ya? Anak kedua. Jadi, ingin apa namanya menjaga jarak ya, kehamilan? Menjaga jarak. Apa masih nanti masih pengen punya anak lagi nantinya? Maunya perempuan. Oh gitu, ini pertama kedua laki-laki? Oh gitu, tapi ini masih belum pengen punya keturunan lagi ya Bu sementara ya? Sementara capek, oh, gitu. Masih dulu. Oh, iya. Tadi masangnya gimana Bu? Cepat, lambat atau gimana? Cepat aja ya? Nggak ada rasa-rasa apa gitu? Ya biasa lah, pertama palingan sakitnya seperti dicubit aja. Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Nama Pian siapa? Anjarwati. Dari mana, Bu? Dari Telaga. Telaga. Ini masang implan ya, Bu, ya? Iya. Sudah punya anak berapa, Pian? Dua. Yang terakhir usia berapa umurnya? 12 tahun. Jadi ini untuk keinginan untuk apa namanya? Menjarangkan kehamilan atau gimana ini, Bu? Iya. Untuk menjarangkan kehamilan ya? Iya. Tadi sudah diimplan? Sudah. Lama ya Bu atau berapa menit? Ya lumayan, berapa menit? Berapa jam? Setengah jam lah. Setengah jam. Gampang ya? Tidak sakit? Enggak. Dapat informasi dari mana Bu implan ini Bu? Informasinya dari PKBD. Dari PKBD. Jadi ini atas keinginan sendiri? Baik. Thank you.